Pemirsa NASA, sekarang tim NASA sedang berada di Desa Buntu Barana, Kecamatan Ngalak, Kabupaten Nderekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim NASA akan berbincang-bincang dengan salah seorang peternak sapi perah. Nama saya Sofyan, saya tinggal di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nderekang. Jumlah sapi yang diberikan peternak ini ada berapa? Jumlahnya berapa ekor, Pak? Ada 6 ekor. Ya. Jenis sapi perahnya ini, Pak? Jenis apa namanya, Pak, sapi? Yang ini FH. Kemudian umur sapi ini berapa, Pak? Rata-rata umurnya berapa ini? Mungkin ini sudah 7 tahun. 7 tahun, dan kalau ini 2 tahun, yang misalnya 2,5 tahun. Saya cuma memberikan satu kali sehari, siang hari, dosisnya 10 cc, satu ekor sapi. Berapa liter air, Pak? Relatif, kalau dia habis, pokoknya sampai habis. Jadi setiap intervalnya sehari sekali, Pak, ya? Iya. Sebelum saya mengenal NASA, Pak, saya sering membelikan sapi saya ini, belikan khusus mineral. Ya. Saya langsung beli dari Makassar. Tapi alhamdulillah setelah saya memberikan NASA, mungkin sudah kurang lebih 5-6 bulan saya belikan piterna, khususnya piterna. Sapi saya hentikan untuk diberikan mineral. Jadi ada penghematan, Pak, ya. Kemudian bagaimana dengan produksi susunya, Pak? Alhamdulillah ada peningkatan. Ya, sebelum menggunakan dan setelah menggunakan piternak bagaimana, Pak? Ya, waktu dulu, Pak, masa produksi tinggi, biasanya kan cuma 15 liter. Ya, pada waktu menggunakan piternak biasa sampai 17 liter. Kualitas susunya gimana, Pak? Kualitas susunya? Biasanya kan dulu agak kuning. Setelah memakai piternak, susunya putih. Kemudian susunya itu, Pak, dibuat apa susunya? Dibuat dangke. Oh, dangke, ya? Di dangke itu apa itu, Pak, dangke? Dangke itu makanan khas mereka, semacam keju mungkin. Gimana, Pak, setelah dibuat dangke, apakah ada peningkatan setelah menggunakan piternak, Pak, dari produksinya itu? Ada peningkatan, Pak, biasa sampai 1 atau 2 dangke. Harga dangkenya berapa kalau di sini, Pak? Harga dangke 6.000. Ya. Satu dangke itu berapa liter? Biasa sampai 1,5 liter, biasa 1/4 liter. Dari segi kotorannya bagaimana menurut Bapak, baunya? Selama mungkin kurang lebih 5 tahun saya memelihara sapi perah ini, lalatnya, apalagi kalau musim hujan seperti ini, sangat banyak sekali, Pak, karena mungkin kotorannya yang bau. Tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan piternak, kita lihat sendiri lalatnya tidak ada, boleh dikata tidak ada, dan memang bau kotorannya boleh dikatakan tidak berbau. Kesan saya menggunakan produk NASA ini, yang pertama sapinya yang sebelum menggunakan piternak agak malas makan, setelah menggunakan piternak alhamdulillah nafsu makannya tinggi, kemudian produksi susunya ada peningkatan, kemudian bau kotorannya tidak terlalu bau. Kemudian pesan saya kepada sesama peternak khususnya di Kabupaten Nderekang dan seluruh Nusantara supaya menggunakan produk NASA dalam hal ini piternak. Demikian wawancara kami dari Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Nderekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim NASA, reporter Salihim Malik, kameramen Adi Nugroho melaporkan langsung dari Kabupaten Nderekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam NASA.